lagi dengan Umi Bilqis. Kita kali ini akan share resep sambal. Ini dengan sambal jeruk. Jeruk kalau di daerah Kalimantan namanya jeruk kuit atau limau kuit. Kita baru mulai sayang. Kita akan mulai. Yang belum subscribe, mau subscribe ya, biar update terus sama channelnya kami. Oh iya, jangan lupa komen-komen ya kalau ada trik-trik yang salah. Maklumi. Berikan masukkan cabai, garam, gula. Gula garamnya dikira-kira aja. Terasinya segini, ini cukup satu kali makan aja. Ini nanti di akhir. Rasanya anggur. Rasa apa sayang? Rasa anggur. Ini mau kah ini? Mau pedes-pedes ini? Enggak. Mau? Enggak. Enak? Enggak. Rasa anggur. Jatuh. Awas pedes tangannya. Kan? Selesai, simpel-simpel aja kalau buat di rumah. Gak usah yang muluk-muluk digoreng-digoreng. Ini biasanya saya buat untuk sambal bubur ayam kampung sih. Ini juga. Biasanya ini. Tuh. Selesaikan. Udah, jangan pedes. Digangguin anak nih. Nah, kan sudah selesai diulek, kita kasih air sedikit. Nah. Tuh. Biar mesra. Tambah enak. Meskipun cuma pakai telur dadar. Waduh, bisa nambah ini porsi makan. Bikin diet gagal para ibu-ibu. Kan? Biasanya saya kasih ininya ini. Buahnya datang dah. Buahnya datang. Tuh, sudah saya iris-iris. Nah, langsung saja sih. Nah, kayak gitu biar wangi, harum dan segar saat dimakan. Tes rasa ya, icip-icip. Kalau kurang gula garamnya dikasih lagi. Mantap.
So yummy, yummy. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.